kekuatan daripada jemaah semayang sendiri mister. Dan wallahu a'lam. Ya. Sebaliknya kata Nabi, wa innama wa tasbih wa takbir wa qira'at al-Quran. Ya, semayang itu di dalamnya ada tasbih, subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Kan? Ya. Kemudian dalamnya ada takbir, Allahu akbar. Dalam doa pun ada, dalam doa iktitaf pun ada, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdih. Dalam semayang ada doa. Ya, Rabbi ighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa ikhwani. Ada doa kunut. Doa kunut pun ada juga. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sababi. Dan ada qira'atul Quran, bacaan Al-Quran. Ada juga. Fatihah mesti dibaca rukun. Kalau ditinggalkan solat tidak sah. Ayat pada rakaat pertama kedua adalah sunat hai'ah. Sunat hai'ah kalau tinggal tidak jadi masalah. Abi Ustaz, kalau untuk imam itu tinggal lepas baca hari pun terus sujud dia terus rukuk macam mana Ustaz? Sah tak semayang? Sah, sebab benda sunat. Cuma ya, ditakuti akan menimbulkan fitnah pada makmum belakang. Jadi imam kena jaga. Walaupun benda tu sunat, baca lah. Benda ada pahala. Ini pun kita nak kena betulkan juga proses pandangan kita tentang perkara sunat. Sunat je Ustaz, tak apa. Dia kena berfikir lain. Ya, kena berfikir sunat, sunat je, tak apa. Tapi kalau buat jadi baik Ustaz. Dia kena berfikir di hujung. Tak apa Ustaz, sunat. Kalau tak buat, tak berusaha. Tapi kalau buat jadi baik Ustaz. Bahkan ada banyak. Jadi kena kita tak cerita dengan anak kita. Benda yang sunat itu kalau dikerjakan memberi pahala juga. Kita cerita, dia kata tak apa sunat je. Takat tu kan. Jadi tu yang Nabi sebut. Nabi kata semayang ni ada tiga benda di dalamnya, iaitu tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Tiga benda. Jadi tak harus, kata Nabi sebut, tak harus kita mengeluarkan perkataan yang di luar daripada itu. Malah ulama-ulama majlis ini berpandangan mengeluarkan perkataan yang tidak ada di dalam bacaan solat adalah salah satu daripada perkara yang membatalkan solat, termasuk doa dalam bahasa Melayu. Masuk sekali. Kalau kita berdoa dengan salah satu, ya Allah ya Tuhan sembuh kuat, ya Allah ya Tuhan ku, apa ya? Pasal dia bukan sebahagian daripada bacaan solat. Kan? Tapi kalau kita berdoa Allahumma la sebut kan, Allahumma la ta'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dayna illa qadaytah, itu tidak membatalkan solat. Pasal dia doa dalam bahasa Arab. Kalau doa pasal tadi, ya Allah tolong aku, ya Allah perut sakit, makan ayam siang tadi, minta cepatlah elok sikit perut ni, jangan sampai mati pula macam di Kedah. Buat ayam sudah. Tapi dah batal semayang. Apa maknanya rasa pula ini cerita ni ke tak pasal kita sini tu. Itu pun masih lagi diperbincangkan. Yang baru saya dapat WhatsApp tentang tadi, katanya kemungkinan ayam tu diimport daripada Thailand dan ada virus. Sebab tak logik kan. Kalau kata ada keracunan, takkanlah keluar-keluar rumah pergi kahwin dah sakit berulung-ulung sampai ada yang mati lah. Yeah. Ada teori menyatakan kemungkinan ayam ni terkena dimasuki oleh bakteria Salmonella. Yeah. Pada ayam tu dah lama, dah mula busuk, bakteria Salmonella berkembang dalam ayam tu. Kemungkinan.
ini Pak Mat mungkin lebih tahu lagi orang yang gayam. Dia lebih tahu lah macam mana yang menjatuhkan bila ayam tu datang apa elok macam mana. Jadi kita kalau buat peluri, kita berkampung, kita berdoyok, pastikan ayam itu betul-betul ayam yang disimpan dengan baik. Kalau tak muat, minta simpan dekat freezer Pak Mat dulu. Bila nak goreng nak apa, baru keluar kan. Jadi dia simpan di tempat saya dengar, disimpan di freezer yang tak elok, tak apa cantik suhu dia. Jadi itu sebab ayam besoknya ayam tu dah mula bau. Jadi dia nak selamatkan ayam tu, mana-mana yang dapat diselamatkan, yang boleh makan, dia orang cuci dengan cuka, katanya gitu. Cuci dengan cuka supaya dia nampak fresh. Tapi digoreng kemudian, apalah tak coreng, patut goreng dulu kan. Yang saya faham, kemungkinan ayam masak merah tu digoreng sekaligus saja. Dia tak goreng dulu garing-garing, kemudian baru digoreng balik dengan sambal. Dia tak banyak, dia goreng sekali. Lepas tu kalau tengok kerana sesengah ayam masak merah, dia tak nampak garing kan. Daging ayam tu tak nampak garing sebab dia goreng sekali dengan sambal. Kalau tak boleh tukul je, kena ada premi kan. Goreng sekali dulu, bagi dia garing. Kemudian besoknya tu bau, pagi besok tu bau goreng dengan sambal. Tapi benda dah berlaku, kita tak boleh tetap. Ini yang tiba saja lah. Potong anak. Itu dah cerita ayam tu, dah cerita lain nanti semayak. Jadi itu dia. Kita sebagai bapa pun nak menegur anak pun gitu. Jangan tegur depan-depan kawan dia, malu dia. Ni apa nak semayak kan? Tegur depan kawan dia. Kau nak jadi kajian tu, jangan mengawal dulu. Dia duduk dengan kawan dia ni. Malu dia tu. Kita buat dia ambil dia balik ke lah. Dia dah makan tu semua. Tengah tengok TV, tengok bola malam ni, jadi ni lawan dengan Kelantan, panggil lah kepada dia. Ram, macam ni lah. Apa hal lah. Kamu berkawan tu tak salah. Apa aku suruh bertemu kawan, apa tak suruh bertemu, jadi terus tumpah, aku suruh sorak, kembali. Tapi semayang ni kan tu. Jadi tak memandukan dia depan kawan dia. Jadi dia faham, oh punya yang ayah dia jadi padang pun ada benda yang tak kena. Jadi dia faham lah. Tapi kalau kita tegur kasar-kasar budak-budak sekarang ni, kalau kita tegur kasar-kasar pun dia berhenti. Kita kena tegur tu, suara kena dengar. Macam mana Luqman tegur anak dia, ya bunaya la tu syirik billah, inna syirka la zulmun azim. Tegur dengan cara. Yang jadi budak-budak sekarang lari ke rumah siapa? Tuan-tuan tadi. Sebab bapa, mak bila menegur anak dengan teguran yang kasar, tak ikut macam mana Nabi. Nabi menegur tak pernah kasar. Kita suami pun menegur isteri pun tak pernah ikut macam Nabi, tak kasar. Isteri nak menegur suami pun kalau ikut Nabi, tak kasar. Kalau suami itu cakap keleh kerai, menegakkan benang dia, si isteri buat relax, buat tak tahu lah. Yelah, dah abang kata macam tu lah. Kau nak macam mana? Tapi macam tu lah. Dah suami kita tak boleh terima teguran kita. Bukan dia tak boleh terima teguran kita, dia ada ego dia. Biar dia berfikir dulu. Kalau dah apa tu tadi, dia tak pergi dulu. Tapi dia setiap ketemu dulu dia tadi, sepatutnya dia berfikir dulu. Ini kita bila suami kita tak boleh terima teguran kita, kita bubuk lagi. Kita pun hujah lagi. Kita pun ada pula naik suara dah. Tak boleh tentu. Buat Nabi tak pernah meninggikan suara ni kepada isteri dia. Dan Nabi dia kan, bila Nabi tegur tu cara tu. Bila macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, bila isteri dia berleting, dia diam. Isteri tu berleting, relax. Orang tak tahu. Kalau rasa-rasa tak larat dengar, ambil kunci kereta, kunci motor, start jalan. Berapa lama mesti nak marah? Sekejap dia, setengah jam, satu jam. Pagi ke petang lah, telefon lah. Dah balik? Ayuh, tadi kau main. Mongeng, setengah jam dengar ceramah kan.
Tetangga telefon, kenapa tak balik? Ya, tadi kemarin cakap ni petang suruh balik lah. Jadi itu je. Kalau kita kira dengan kita pun Nabi SAW harmoni kehidupan itu. Bukan suami dia, isteri pun kena ikut. Ya, isteri pun kena ikut macam mana adab Nabi SAW dalam rumah tangga. Ya, ya. Wallahu a'lam. Baik, anyway. Ya. Pengajaran daripada hadis. Ya. Pertamanya, sembahyang adalah mengajak seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak harus seorang itu mendoakan orang yang bersih seperti dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah, atau menjawab salam, atau menjawab pesanan orang yang bertanya, kerana sesungguhnya semua perkataan ini akan membatalkan sembahyang. Gitu. Itulah macam mana saya sebut ini. Jadi maknanya kita ketika solat berdiri, orang bagi salam ke, tapi kalau sembahyang waktu, kalau sembahyang sunat, katalah dan kita sembahyang rumah, kita dah assalamualaikum, ya, orang punya salam, tetap orang luar kita dah, maka harus dibatalkan sembahyang. Sembahyang, batalkan sembahyang. Sebab mungkin